Saya percaya kalau Palestin tu bebas, dia adalah satu fasa baru, satu tapak baru, satu langkah baru untuk kita hidupkan kembali masjid kita kat sana dan bantu saudara kita kat sana. Sebab apa yang boleh kita gambarkan dengan Palestin sekarang ialah dia berada pada satu tahap yang kalau Gaza dari segi kajian United Nations PBB, dia kata tak logik manusia hidup di situ pada tahun 2020. Jadi kalau bebas, maksudnya masih negara tu berada dalam keadaan yang tak logik diduduki manusia. So kerja kita lah untuk membinanya. Tapi bila kalau masih ditanya, diajukan soalan saya, apa kita nak buat kalau Palestin tu bebas? Pertama sekali saya nak pergi sana, nak visit kawan-kawan saya kat sana. Dan saya nak pergi solat di Masjid Al-Aqsa yang bebas. Yang saya masuk 2016, saya dapat lihat ada kehadiran tentera Zionis. Saya panggil mereka teroris Zionis. Kalau ikut anda di bawah perundangan antarabangsa, tak sepatutnya mereka berada di situ. Tapi sebab mereka penjajah, mereka boleh buat apa sahaja mereka nak. So I want to go and pray in a liberated masjid. Itu pertama sekali. Dan keduanya, saya harap kita dapat melihat Palestin jadi sebuah negara yang maju. Saya nak juga Malaysia menjadi sebuah negara yang maju. Saya nak berharap melihat negara-negara Muslim dapat bekerjasama menghidupkan satu blok perniagaan, blok ekonomi, blok pendidikan, blok teknologi, blok ketenteraan yang lebih kukuh dan kuat. And I have so much trust in the Palestinians. Sebab bila saya masuk ke dalam Palestin, saya pasti semua orang akan rasa macam saya juga. Iaitu Palestin negara yang rosak, negara yang hancur, negara yang dibom setiap beberapa tahun, yang musnah dan rakyatnya hancur lebur, jiwa rosak. Tapi bila saya masuk ke Gaza, saya tengok survivors. Saya jumpa banyak universiti, bom bina balik, bom bina balik. So I see intellectuals, people who are mature beyond their age. So saya percaya bahawasanya Palestin akan menjadi pusat negara maju dunia. I have no doubt if given the freedom and opportunity, and I hope that it will be the beginning of a new era dalam komuniti Islam.